Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Guys, hari ini aku jalan-jalan sore. Yuk guys, ikuti perjalananku. Nah, sekarang kita berada di Hualien ya guys. Tempatnya tuh indah banget, bersih, rumputnya hijau, terus lautnya itu bagus banget guys. Tuh lihat. Sambil melihat pemandangan yang ada di sini, kita terus berjalan ke depan sini ya guys, ke arah jalan ini, kita terus ke sana. Di sebelah sini lautnya tampak biru banget guys, dan di sebelah sini tampak rumput yang sangat hijau ya guys, itu bagus banget pemandangannya. Oke guys, ikuti terus perjalananku. Nah, di sini diberi tempat seperti ini ya guys untuk berfoto-foto dan diberi pagar seperti ini agar kita tidak turun ke bawah sana ya guys. Tuh indah banget pemandangannya di sini. Oke guys, sekarang kita akan pindah tempat menuju tempat satunya ya guys, ke sana. Yes, ikuti terus perjalananku. Nah, ini villanya. Di sini aku nginep selama 3 hari. Dan kita sekarang jalan ke arah depan sana, guys. Nah, di jalanan ini sangat bersih dan tempatnya sangat sepi. Oke guys, kita menuju ke sana. Kita akan menuju di sebuah tempat seperti pegunungan ya guys. Itu tapi gunungnya nggak tinggi banget. Dan gunung itu seperti karang-karang begitu ya guys. Nah, itu sudah terlihat putih itu guys. Nah, ini ada 2 ekor anjing guys. Oke guys, sekarang kita belok ke arah jalan kecil ini dan kita telusuri jalan ini ya guys, jalan setapak ini. Kita masuk ke dalam sana ya guys. Nah, di sini tampak papan merah ini guys. Ini dilarang kita membuang sampah sembarangan, dilarang kita meloncat, dan semua larangan-larangan itu ada di sini ya guys, di papan ini tadi. Dan kita terus masuk berjalan ke arah depan sana.
Nah, setelah kita berjalan lumayan cukup jauh, akhirnya kita menemukan tempat ini ya, guys. Kita sampai di tempat ini. Nah, tempatnya itu bagus banget dan di sini banyak juga pengunjungnya. Kita lihat ini ke arah sana lumayan cukup ramai. Oke, guys, kita lanjut naik ke atas dan kita cari tempat yang bagus untuk berfoto-foto, guys. Nah, di sini kita lihat beberapa orang yang sedang berfoto-foto ya, guys. Nah, mereka mengabadikan momen mereka selama di sini karena tempat ini bagus sekali. Dan sayang kalau kita tidak punya kenang-kenangan foto di sini ya, guys. Nah, ini tampak beberapa orang yang sedang foto di atas batu ini, guys, karena bagus banget tempatnya. Oke, guys, terima kasih sudah mengikuti perjalananku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.